KPU Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menerima logistik berupa bilik suara Pilkada 2024 untuk pertama kalinya, Minggu 15 September 2024. Sebanyak 5.480 bilik suara yang diterima KPU langsung disimpan di gudang logistik Gor Graha Ayu Ciamis. Ketua KPU Ciamis Oong Ramdhani mengatakan, bilik suara yang datang ke gudang merupakan logistik pertama sebagai persiapan Pilkada Serentak 2024. Oong menuturkan, logistik untuk pilkada berupa bilik suara dan kotak suara disimpan di Gor Graha Ayu sampai waktu pendistribusian ke setiap kecamatan dan TPS. Menurut Oong, logistik yang dipesan KPU Ciamis berupa kotak suara, bilik suara, kabel tis, segel kertas, sampul kubus, sampul kertas biasa, sampul kertas CKWK, formulir BA4, formulir BA pleno, dan daftar pasangan calon. Eli Harapan Rakyat Ciamis.